Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Life. Selamat tengah hari kawan-kawan. Nur ambil tisu jap. Selamat tengah hari dan selamat makan. Kan buat video makan, kan sempat buat video makan. Dah tengah hari ni. Okey, Kak Nur makan dulu. Lauk Kak Nur hari ni. Kau tengok, ini ada videonya nanti. Besok ke Kak Nur akan post ni. Sambal belacan belimbing buluh dengan pucuk ubi. Okey, ni sayur Kak Nur. Sayur pucuk manis tumis. Okey. Nasi dan ikan goreng. Ikan sardin goreng ya. Ini dia menu Kak Nur, menu kampung-kampung je kawan-kawan. Okey, bismillah. Amin. Okey. Kita minum air dulu. Bismillah. Kak Nur dah basuh tangan ya. Nak makan mesti basuh tangan kan. Okey. Kawan-kawan dah makan lauk apa hari ni? Kak Nur lauk macam nilah. Kak Nur ada lauk kalau anak-anak tak ada nak makan lauk macam ni kan kawan. Jadi kita kena masaklah lauk anak-anak kan. Kak Nur lauk anak-anak, Kak Nur buat sambal ayam. Okey. Ini lauk orang tua je lah. Okey. Kita ambil ni ya. Sambal belacan. Kak Nur buat sambal ni, Kak Nur ada terliur dulu. Sambal belacan ikan, sambal belacan. Sambal belacan belimbing buluh. Pucuk ubi, pucuk ubi dari belakang rumah. Belimbing buluh Kak Nur minta dengan adik semalam. Oh, kawan-kawan. Mak mertua lalu depan rumah pun, depan rumah, lalu depan pun tak nampak. Baru betul kan? Kalau lalu belakang pun tak nampak. Dia terlampau sedap sampai mak mertua lalu depan kita pun tak nampak, itu baru betul. Sebab dah terlampau khusyuk kan. Ulam ni hanya Kak Nur je makan dengan kawan. Dengan suami. Anak-anak jarang. Ni memang tak sempat esok lusa. Hari ni habis. Sama belajar rumah Kak Nur ni memang laku. Nampak. Nampak you. Pucuk manis ni yang Kak Nur tanam hari tu, yang Kak Nur tebas tu, dia dah hentik. Sekejap ya kawan-kawan. Kak Nur ambil sudu. Sekarang jadi isu. Kak Nur kalau boleh nak mengelakkan isu-isu yang
boleh kita elak lah. Nanti dia tengok Kak Noor ambil 2-3 kali pakai tangan je kan. Nanti kata Kak Noor pakai lah. Kak Noor tak nak. Okay, yang tadi tu skip je ya. Dalam hidup ni akan ada orang yang sentiasa cuba nak memperbetulkan kita. Bukan kita tak terima, kadang-kadang orangnya guna bahasa yang kurang cantik. Jadi daripada macam tu lebih baik kita elak. Nanti pasti akan ada orang yang akan tegur. Tadi Kak Noor ambil sambal ni guna. Tak apalah. Silap Kak Noor juga. Tak nak pucuk ubi ni 40 hari 40 malam bermula. Sedap ha kawan. Tak nak kalau ada lauk macam ni. Ikan ni pun tak habis. Dah kusyuk dengan sambal belacan dan ulam. Lauk. Pedas tapi tak adalah pedas sangat. Bagi Kak Noor masih boleh lagi lah. Alhamdulillah dah selesai masakan Kak Noor hari ni. Menu lauk kampung-kampung aje. Kalau Kak Noor ada sambal belacan dengan ulam ni, ada ikan masin ke atau ikan goreng, dah selesai. Tapi anak-anak dia tetap nak lauk mereka, okay? Kak Noor minta maaf kalau ada kasar bahasa Kak Noor, ada menyinggung perasaan, Kak Noor minta maaf. Okay, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum.